Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glasses dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada beberapa informasi yang akan Mimin sajikan pada kesempatan kali ini. Salah satunya ada Ayu bersama dengan Bapak Haritanu Sudibyo, serta off-air Ayu Ting Ting di Makassar yang membuat suasana menjadi pecah luar biasa. Bagi sahabat semua yang penasaran, yuk kita simak informasinya pada kesempatan kali ini. Terlihat di sini Ayu Ting Ting dan juga rombongan sudah tiba di Makassar untuk melaksanakan konser live-nya secara luar biasa di Makassar. Off-air Ayu Ting Ting kali ini dipersembahkan oleh BRI Simpedes pemirsa, dan penampilan Ayu Ting Ting justru menjadi sorotan ketika berada di bandara. Karena busana dan juga semua pernak-pernik yang digunakan oleh Ayu Ting Ting kali ini luar biasa cantik, seperti Jennie Blackpink nih pemirsa. Ada tim yang begitu kuat dan juga kompak mendampingi Ayu Ting Ting yang akan off-air di Makassar. Salut deh sama semua tim Ayu Ting Ting yang selalu tampil dan ada juga selalu bersama kemanapun Ayu Ting Ting off-air. Sehat selalu untuk semua tim Ayu, dan semoga off-airnya kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alami. Sebelum kita melihat penampilan Ayu Ting Ting yang begitu kece pocah di acara BRI Simpedes di Kota Makassar, di sini kita akan melihat dulu nih status terbaru yang Ayu tuliskan di akun Instagram pribadinya bersama dengan Bapak Haritanu. Di mana di sini Ayu Ting Ting menuliskan caption yang sangat luar biasa bersama Bapak Haritanu ya, yang memang diundang secara langsung oleh Bapak Hari dan juga Ibu Lina di acara yang spektakuler. Karena ada salah satu K-pop dari Korea datang mengunjungi Indonesia with Bapak Haritanu Sudibyo beberapa menit yang lalu, dan ada 528 lainnya yang menyukai status Ayu Ting Ting. Makin sukses cantik, orang baik selalu dikelilingi dengan orang baik. Salam dari Turki, orang-orang cantik dari negara yang indah. Itulah beberapa komentar dari para sahabat yang melihat Ayu Ting Ting akhir-akhir ini terlihat begitu segar dan juga mempesona karena berada di sekitaran orang-orang yang baik. Terutama hari ini Ayu sangat bahagia karena bisa bertemu dan juga bercakap langsung dengan Bapak Hari dan juga Ibu Lina, CEO dari MNC Group pemirsa. Dan meninggalkan informasi tersebut, di sini ada status terbaru juga yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya, dan terlihat nih penampilan Ayu Ting Ting kece badai pemirsa dengan baju berwarna biru putih dan juga rambut terurai. Ayu Ting Ting terlihat begitu sangat luar biasa cantik sekali. Dibalut dengan baju berwarna biru dan juga putih penambah anggun Ayu Ting Ting, BRI Simpedes Makassar, dengan hashtag love berwarna biru dan juga oranye. Dan di sini juga Ayu Ting Ting menandai beberapa tim kecenya, salah satunya ada Sama Studio Official, ada Hydro, Krisna Fahreji, stylist Erika Lami, dan juga stylist tim ada Andara Rasti. Wah, sehat untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada Erika Lami nih, 4 menit yang lalu kirain artis Korea dengan hashtag love-nya juga nih. So beautiful, sedih gua gak bisa nonton hari ini. Thanks you Teh Ayu udah dateng ke Makassar. Cantik banget sih Neng, tulis Fitri 12 menit yang lalu nih pemirsa. Kemudian juga ada Bilah 1209 22 menit yang lalu, keren pecah banget Makassar, dari Ade Candu. Dan inilah persiapan Ayu dan juga timnya saat akan off air di Makassar. Sehat, kompak, dan juga selalu bersama. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Makassar yang sangat luar biasa. Bagi sahabat semua yang penasaran nih seperti apa penampilan Ayu Ting Ting, ini Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat bermalam minggu, selamat weekend ya untuk sahabat-sahabat semua yang lagi libur bekerja. Mimin doakan semoga pekerjaannya dilancarkan, dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang halal dan juga berlimpah.
Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, selamat berlibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.